Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sito Arjo. Pokoknya guys, ingat Blazer, ingat showroom spesialis mobil-mobil Blazer satu-satunya di Indonesia, Rumah Blazer Sito Arjo. Sahabat, di kesempatan yang luar biasa ini kita kembali akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sito Arjo. Dan untuk mobil yang akan kita review kali ini, basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 97 yang sudah kita lakukan restorasi dan modifikasi sehingga bentuk dan modelnya sudah sangat gagah dan keren. Sahabat, tadi sudah kita lihat tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil ini. Selanjutnya saya akan membahas secara detail sudah kita lakukan modifikasi dan restorasi apa aja untuk mobil yang satu ini guys. Sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya untuk bodinya warnanya adalah warna ori biru ya, warna biru. Cuma untuk modif yang satu ini kita barusan kita lakukan cutting stiker warna hijau army ya, hijau army dop. Untuk stikernya baru guys, jadi barusan saja selesai kita cutting stiker warna hijau army. Full body guys, sehingga model dan bentuknya sudah sangat gagah dan keren guys. Tidak kalah sama mobil baru guys, gagahnya, kemudian untuk warnanya juga ya. Jadi untuk warnanya ini cutting stiker warna hijau army dan baru guys. Pada saat kita melakukan cutting stiker seperti ini dengan bahan yang bagus, dalam arti bagus sedang guys, karena untuk cutting stiker seperti ini berbagai macam untuk harga dan kualitasnya ya. Ada yang harga 4.500, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, dan yang paling bagus ada yang 15 juta. Untuk yang satu ini kita cutting stiker dengan biaya 4.500 guys. Baru ya, jadi untuk Blazer ini kita konsep untuk modifnya Blazer Army guys. Oke, itu tadi tampilan dari sisi eksterior terutama bodinya ya. Kemudian kita lihat sekarang dari sisi depannya guys. Sahabat, dari sisi depannya, terutama yang kita lakukan perubahan, untuk aslinya mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC 97, aslinya mata belo seperti ini. Jadi untuk grillnya tetap kita pertahankan, untuk grill mata belo, dan kesannya sangat bagus, American style. Hanya untuk headlampnya atau lampu utamanya sudah kita lakukan penggantian dengan yang kinclong yang bagus. Jadi kelihatan sudah sangat keren ya. Kemudian aslinya untuk grillnya ini warnanya ini guys, chrome ya, warna chrome, karena ini modifnya warna kombinasi antara hijau army dengan warna hitam, maka untuk bagian grill depannya ini saya lakukan perubahan warna dengan warna hitam dop, sangat keren, jadi menambah gagahnya guys. Kalau ini saya beri warna ini, warna chrome, ini kurang gagah. Tetapi pada saat saya kombinasi dengan warna hitam, sangat gagah dan keren ya. Jadi untuk grillnya tetap kita pertahankan, grill mata belo, hanya kita lakukan penggantian untuk headlampnya dengan kondisi yang lebih bagus, bening. Kemudian bagian tengahnya, logonya aslinya Opel, ini saya upgrade dengan penambahan logo Sprolet.
Oke, sangat keren. Kemudian sahabat, untuk bagian bumpernya. Bumpernya juga sudah saya lakukan perubahan, di mana untuk bumpernya sudah saya beri bumper custom yang model ARB. Sangat bagus dan gagah keren, guys. Di mana di bagian atas bumpernya sudah saya beri penambahan lampu variasi agar menambah terangnya pada saat perjalanan malam hari. Dan untuk lampunya ini juga sudah HID, guys. Jadi warna putih terang bagus. Oke. Sahabat, untuk mobil yang satu ini, mohon maaf lupa tadi, platnya adalah H, ya, plat H Semarang, guys. Untuk pajaknya kondisi hidup, platnya sampai tahun 2027. Baik, kita lanjut ke bagian yang lain. Sahabat, di bagian depannya, masih di bagian depan, ini di atas grillnya, ini saya beri penambahan deflektor bagian depan. Jadi dari sisi depan, dominan warna hitam, guys. Kemudian untuk atasnya kap, saya beri penambahan ini ya, air scope seperti ini. Jadi kombinasi hanya warna hijau army dop dengan warna hitam, guys. Oke, lanjut ke bagian yang lain. Sahabat, untuk bagian atasnya ini juga sudah saya beri penambahan dengan snorkel. Kemudian untuk antena ori bawaan mobil Opel Blazer masih tertancap bagus, mencakar langit, mencari kebahagiaan, guys. Kemudian untuk bagian kaca depan, kaca belakang, samping kiri, samping kanan, semua kondisi bagus. Untuk spionnya, guys. Untuk spionnya ini sudah saya ganti dengan spion yang model punya SOHC atau Montera ya. Jadi lebih bagus, dimana untuk spionnya nggak mudah patah, mudah ditekuk. Kemudian untuk bagian atasnya ini sudah ada talang airnya juga. Untuk atasnya ada roof rail ya. Dan ini sengaja saya tidak lakukan penambahan rak custom ARB seperti biasanya. Kalau nanti mengendaki untuk lebih gagahnya ini diberi rak custom model ARB boleh ya. Ada harga darupa. Jadi untuk yang kondisi saat ini saya jual dengan angka berapa. Nanti kalau minta penyempurnaan diberi rak juga bisa. Terserah Anda. Ada harga darupa, guys. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain, sahabat. Terutama bagian bawah nih. Untuk sepatunya. Sahabat, untuk sepatunya, ban dan peleknya mobil yang satu ini sudah menggunakan pelek model variasi ring 16. Dan untuk bannya juga sudah menggunakan ban yang model MT ya. Dengan besaran untuk bannya 245/75R16. Ini setara dengan ban ring 15 yang ukuran 31 MT, guys. Jadi untuk bannya masih tebal-tebal semuanya, tinggal pakai aja, nggak usah mikirin ban. Kemudian sebelum saya lakukan modifikasi seperti ini, mobil ini juga sudah saya lakukan body lip 5 cm, guys. Sudah body lip 5 cm. Dan sudah saya lakukan penambahan untuk ini ya, over fendernya. Sangat keren dan bagus. Kemudian bagian post tape-nya saya beri post tape yang model variasi simple saja. Supaya nggak terlalu rame, kita sesuaikan dengan modifikasinya. Sudah sangat-sangat keren dan gagah, guys. Simple, nggak rame, tapi sangat gagah.
Kemudian sahabat, untuk bagian belakangnya, bumper belakang masih tetap menggunakan bumper model orinya bawaan Opel Blazer tahun 97. Kemudian hanya saya lakukan penambahan ini ya, pelindung stop lamp belakang. Oke, itu dari sisi tampilan eksterior. Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya, sahabat semuanya, terutama ini untuk door trim sebelah kanan depan, kondisinya juga sangat bagus, terawat, bersih, utuh. Tipe DOAC, jadi terbuat dari blue true seperti ini, guys. Kemudian yang saya lakukan perubahan, terutama restorasi di bagian joknya ya. Ini sudah kita beri jok. Ini ya, sudah kita backlit dengan backlit bahan MBTEC superior, guys. Warna senada, warna hijau army perpaduan dengan hitam, guys. Untuk backlit seperti ini masih di angka 3 juta, guys, dengan bahan MBTEC superior ya. Kemudian untuk door trim sebelah kiri depan, kondisinya juga sangat bagus, utuh. Begitu juga dengan dashboardnya, guys. Di atas dashboard kita tambahin cover dashboard MBTEC superior dari RPS ya, agar menambah mewahnya interior serta melindungi dashboard dari panas. Oke, kita lihat untuk baris kedua, guys. Untuk baris kedua, sahabat, terutama door trim sebelah kanan belakang, kondisinya juga sangat bagus, utuh, bersih. Jadi sudah kita backlit dua baris ya, backlit baru, guys, dengan bahan MBTEC superior, jadi lebih empuk. Kalau panas dia nggak panas, jadi lebih lentur dan awet karena ada harga ada rupa dengan bahan MBTEC, guys. Untuk plafonnya juga bagus, bersih. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya. Kita akan start engine. Mantap jaya, guys. Wih, tarikannya, guys, sangat-sangat ringan. Wih, mantap jaya, guys. Dan semua indikator berfungsi dengan baik ya, guys. Termasuk tekanan uli juga sangat-sangat bagus. Oke, kita lihat dari sisi ruang mesin langsung. Mantap jaya, guys. Jadi untuk kondisi mesinnya benar-benar sangat sehat, sangat responsif, dan dijamin ya, untuk kondisi mesinnya benar-benar siap pakai dan sudah teruji, sudah kita test drive. Nih, mesinnya mantap jaya. Hanya knalpotnya yang bagian belakang memang dibuat agak ngebrong. Oke, seperti biasanya kita gas-gas untuk melihat kondisi mesinnya ya. Mantap jaya, guys. Tarikannya sangat responsif, ringan sekali. Dan setelah digas-gas, nggak ada suara kemblidik maupun suara-suara aneh. Dimana ini sebagai bentuk dan indikasi bahwa kondisi mesinnya benar-benar sehat, siap pakai. Dan untuk AC-nya juga sangat dingin, guys, untuk mobil yang satu ini. Oke, kita lihat dari knalpotnya, guys.
Tadi barusan kita gas-gas agak keras seperti itu. Kalau memang benar-benar mesinnya nggak sehat, salah satu indikatornya dari knalpotnya akan keluar asap putih atau asap hitam ngebul ya. Nah ini, untuk knalpotnya kondisinya nggak ada keluar asap, baik hitam maupun asap putih, di mana sebagai indikasi bahwa mobil kondisi sehat dan siap pakai, guys. Oke, kita tes lagi, kita gas-gas dari dalam ya, guys. Mantap jaya, guys. Sangat ringan tarikannya. Mantap jaya, jos gandos kotos-kotos untuk mesinnya, guys. Kemudian AC dijamin kondisi sangat dingin, yes, pokoknya ya. Mantap jaya, langsung semburan udara dingin ya, guys. Mantap jaya ya. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya garis bawahi lagi, sahabat semuanya, untuk mobil yang satu ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe Dewasi tahun 97 yang sudah kita lakukan restorasi dan modifikasi dengan konsep body model Little Monster. Untuk kondisi mesinnya sangat sehat, halus, responsif, dijamin jos pokoknya untuk mesinnya ya. Kemudian AC dingin, pajak hidup, platnya H Semarang. Untuk pajaknya hanya Rp950.000 untuk mobil yang satu ini. Baik, sahabat semuanya, untuk mobil ini langsung saya promo saja, nggak usah ribet-ribet saya tawarkan dengan harga tinggi nanti nego-nego dan lain-lain. Langsung saya promo hanya dengan harga Rp65 juta Anda sudah mendapatkan mobil yang kondisinya istimewa dan siap pakai. Hanya dengan harga Rp65 juta net dan nego. Monggo, siapa cepat dapat mobil yang kondisinya sangat istimewa. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blamte Kebur Mas Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.